Saya mesti pergi sekarang, Mia. Duduk dulu dong, Bob. Aduh, saya ada perlu. Ya, tapi kan kamu baru datang. Duduk dulu deh. Aduh, sekali ini aja saya mau pergi. Saya penting sekali, Mia. Loh, kamu kok malah marah sih? Urusan apa sama kamu? Ya, males duduk di sini. Udah, lagian kamu kan gak seneng sama Mia. Kamu kenapa ngomong begitu? Udah deh, lepasin tangan kamu, Bob. Sini, ah. Dasar anak manja. Dia pikir siapa dia? Kalau kamu tega membiarkan semua aset kita dan semua harta milik pribadi kita ini disita bank, kamu boleh menolak tawaran dia tadi malam. Dan silakan pergi menemui perempuan miskin yang bernama Indah itu. Dan kamu tinggal di luar. Mbak, minta bilnya, Mbak. Aduh, gue mesti pura-pura baik nih sama Mia. Sampai urusan papi beres. Ini ambil kembalinya. Dengerin Mia, bukannya Mia dengerin kamu, Bob. Ya udah deh, saya minta maaf ya. Saya nggak akan maafin kamu, justru saya mau hukum kamu malah. Saya terima deh hukuman kamu. Bener, kamu siap menerima hukumannya? Ya, mau ngapain lagi? Oke. Kalau gitu, cium Mia. Mia, kan banyak orang malu dong. Bobby, Mia kan udah bilang kalau kamu seneng sama Mia, nggak perlu pikirin orang-orang. Ngerti nggak? Bobby lagi pergi tuh. Tuan juga sedang pergi.
Dengan siapa ya ini? Ini dari Indah, temennya Bobby. Oh iya, Mbak bisa telepon nanti setengah jam lagi. Mungkin sudah ada yang pulang. Makasih. Kita pulangin sekarang ya, ganti pakaian. Sekali lagi dong, Bob. Dia masih pengen berenang. Aduh, kita nanti bukannya berenang, tapi malah masuk angin. Ya udah, kamu pulang, tapi Mia yang drop kamu ke rumah ya. Saya kan bawa mobil, kamu juga bawa mobil. Kamu gimana sih? Udahlah, pulang masing-masing ya. Oke, tapi kamu harus balik ke rumah Mia ya. Soalnya masih ada hukuman yang belum selesai. Iya, beres lah. Saya udah kedinginan nih. Ya? Bener ya? Ya udah. Anda kemana saja, Bung? Pacar Anda lama nunggu di sini. Baru dia pergi. Dia nggak ada ninggalin pesan. Oh iya deh, selamat sore. Halo? Halo, selamat malam. Selamat malam. Betul ini rumahnya Bobby? Betul. Ini siapa? Saya Indah Sari, bisa bicara dengan Bobby. Mau bicara dengan Bobby? Dia sedang keluar kota. Mungkin agak lama di sana. Oke ya? Telepon dari mana, Bi? Biasa, pembantu suka main telepon. Kamu kenapa basah-basah begini? Tadi saya kecebur di kolam renang sama Mia. Oh. Ada telepon buat saya, Pi? Nggak ada. Percuma. Kamu sia-siakan air mata kamu. Ngapain kamu kesini? Saya ngikutin kamu. Saya juga minta sahabat saya buat ngikutin Bobby Suryo di Broto. Kamu ngerasa gak sih? Impian kamu terlalu tinggi. Bobby itu anak orang kaya. Pacarnya juga anak orang kaya. Omong kosong. Teman saya melihat mereka bermesraan di kolam renang sebuah hotel. Fitnah dan senjata terakhir bagi orang yang merasa tidak mampu lagi untuk menang. Kamu menghindari saya, tapi kamu terperangkap dalam Fata Morgana. Tanpa sadar, kamu silau oleh kekayaan dan hanyut dalam kebohongan. Percuma kamu membenci saya. Impian kamu udah membelakangi kamu. Lebih baik kamu hadapi kenyataan. Terus mau kamu apa? Mau ngelapor ke tante saya? Mau kasih lihat foto-foto itu ke dia? Silakan. Belum. Saya masih punya sedikit kesetiaan dan sedikit kesabaran buat menunggu kamu. Sampai kiamat pun saya nggak mau nikah sama kamu. Kamu nggak akan bisa kemana-mana.
dunia kamu udah semakin sempit. Papi harus berterima kasih sama kamu. Barusan Om Hartawan telepon. Dia bilang, karena desakan Mia, Om Hartawan bersedia menyelamatkan perusahaan kita. Papi tahu, kamu merasa Papi menjual kamu kepada Om Hartawan. Tapi suatu saat, kamu akan tahu bahwa keputusan ini bukanlah pilihan yang salah. Tapi, Pi, biar gimana pun, saya tetap mesti ketemu dengan Indah. Untuk apa? Dia akan menggunakan senjata terakhir. Dan dia akan menggunakan air mata untuk membuat kamu untuk tidak bisa berkata tidak. Biar nanti Papi yang bicara sama dia. Oke? Okay? Pagi semuanya. Selamat pagi. Ayo, sekalian sarapan. Makasih, Om. Mia baru aja sarapan. Bob, anterin Mia shopping dong. Ayo, antarin saja. Biar Papi yang sarapan sendiri. Nanti jalan makin macet, oke? Okay? Ayo. Ya udah, saya jalan dulu ya, Pi. Oke. Okay. Iya, Om. Dah, baik-baik ya. Kalau Bobby tidak saya bohongi dengan berpura-pura saya bilang saya ada utang sama kamu, dia masih belum mau menikah. Dan dia sangat berambisi untuk mandiri sebelum memutuskan berumah tangga. Saya senang anak muda yang berambisi. Tapi kadang-kadang ambisi itu membuat mereka lupa bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tak kalah penting di dalam kehidupan. Tapi kebohongan saya sudah berhasil untuk menunda ambisinya sementara. Yang pasti, Bobby akan segera menikah dengan Mia. Soal diplomasi-diplomasian memang kamu orangnya. Kamu bisa, Johan. Aduh, Mbak, kalau untuk selesai sekarang kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya saya lagi banyak kerjaan. Hari ini aja saya lembur. Saya di tempat lain aja deh, Mbak. Oke, maaf ya, Mbak ya. Gak apa-apa kok. Makasih. Ya. Indah. Dugaan Indah ternyata benar. Pantesan si Romeo tidak nongol-nongol kemari. Kenapa? Dia sudah menemukan sang Juliet. Ya. Om lihat sendiri. Mereka bergandengan tangan dengan mesra ketika di mall. Julietnya cantik sekali dan sangat cocok dengan si Romeo. Dan mereka merupakan pasangan yang ideal. Dan kelihatannya itu si Juliet itu berasal dari keluarga kaya. Sebetulnya kamu berjasa, Indah. Gara-gara surat cinta yang kamu ketikkan, terjalin hubungan cinta antara mereka. Semoga Tuhan memberkahi si Romeo dan si Juliet. Ada apa, Indah? Saya sakit kepala, Om. Udah, kalau pusing pulang aja. Ya. Nggak usah, Om, banyak kerja. Nggak, biar Om yang ketikin. Biar, pulang aja. Cuman bilang aja sama Tante, Om pulangnya agak malam, ya. Ya, udah, pulang aja.
Di jalan hati-hati. Ya. Hati-hati tuh di jalan. Masih terasa pusingnya. Ya udah di jalan hati-hati. Ya. Sangat cantik, sangat cocok dengan si Romeo. Mereka pasangan yang sangat ideal. Dan si Lilia kelihatannya dari keluarga yang kaya. Saya kan sudah bilang, Bobby sedang keluar kota. Halo? 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 Indah? Iya, Tante. Kamu kenapa? Saya cuma pusing sedikit kok, Tante. Buka cepat! Saya cuma masuk angin sedikit, Tante. Tante, ampun, Tante. Masuk angin tiap pagi? Memangnya Tante ini nggak tahu? Kamu tiap pagi tuh muntah, kenapa? Jawab! Jawab! Tetap, Tante. Jawab yang jujur. Kamu hamil ya? Kalau kamu mau jawab, Tante bawa kamu ke dokter sekarang juga. Jawab! Saya... Ampun. Ampun, Tante. Sama siapa kamu jual diri, hah? Sama siapa? Ampun, Tante. Ampuni saya, Tante. Kamu masih minta ampun, hah? Kamu kotori dengan dosa kamu, kamu masih minta ampun, hah? Ampun, Tante. Ampun. Kamu mencemarkan nama baik keluarga kami, tau? Hah? Ampun, Tante. Kamu mesti minta ampun. Pantas rumah ini dijauhi rezeki. Pantas rumah ini bau sia. Gara-gara dosa-dosa kamu, tau? Ampun, Tante. Makasihan dia, Ma. Makasihan dia, Ma. Ampun, Tante. Kamu kesian sama perempuan ini? Dia tuh membawa aib keluarga kita. Membawa sia. Kasihan dia, Ma. Ampun, Tante. Pergi. Ma. Tuh, gara-gara perempuan ini, keluarga kita jadi berantakan. Kita dijauhi rezeki. Kita tunggu Papa dulu deh, Ma. Kita bicarakan baik-baik. Kamu benar. Sekarang sebelum Papa pulang,
bersihkan kamar mandi itu dengan muntah-muntah perempuan itu. Ayo bersihkan kamar mandinya. Mana muntahnya, Ma? Hujan-hujanan, eh? Habis berantem sama suaminya kali, ya? Yeah. Rati? Rati? Papa! Kenapa? Kenapa kamu penyesihnya ini ngapain? Papa lihat Indah nggak? Indah? Emangnya kenapa Indah? Tadi Mama mukul Indah.
Mama mukul Linda. Dia mencemarkan nama baik kita. Lalu Mama apakan dia? Dia hamil duluan nikah. Dari mana Mama tahu? Saya tidak bisa dibohongi. Saya pukul dia, saya usir dia. Jadi Mama usir Indah? Saya tidak mau perempuan kotor itu ada di rumah ini. Saya ini dari keluarga baik-baik. Saya tidak mau keluarga kita ternoda. Dan saya tidak mau memikul dosanya dia. Bicara soal dosa. Mama menyiksa anak yatim piatu seperti Indah, Ma. Itu dosanya jauh lebih besar daripada Indah sendiri, Ma. Yang mungkin hamil karena rayuan laki-laki yang tidak bertanggung jawab, Ma. Rati, kapan Indah diusir Mama? Barusan aja, Pak. Pasti anak yang hujan-hujanan. Ma, kamu memang keterlaluan. Pa, mau kemana kamu? Lepaskan tangan Mama dari pundak saya. Kalau tidak, saya lemparkan Mama keluar. Atau sekalian saya bunuh perempuan biadab seperti Mama. Lepaskan! Mulai dilepaskan! Lepaskan! Rati, mau kemana kamu? Maafkan saya, Ma. Saya mau ikut Papa cari Indah. Semoga Tuhan selalu melindungi Indah. Kemana dia hujan-hujan begini ya, Pak? Kalau dia memang hamil, pasti akan mencari laki-laki yang menghamilinya. Pasti. Indah. Ada. Dan Bobby belum pulang tuh, Mbak. Belum pulang dari luar kota. Enggak tuh. Dan Bobby enggak keluar kota. Oh, silakan masuk, Mbak. Kok hujan-hujanan sih, Mbak? Silakan duduk, Mbak. Kenapa bapaknya bilang kalau dia keluar kota? Saya nggak tahu, Mbak, masalah itu. Bapak ada? Tuan ada sedang istirahat di kamarnya. Bisa tolong sampaikan nggak kalau saya mau ketemu? Biasanya kalau Tuan sedang istirahat, nggak bisa diganggu tuh, Mbak. Tolong bilang sama Bapak, ada tamu yang mau bicara penting. Kalau Mbak nggak mau bilang, saya aja yang bilang. Jangan-jangan, Mbak. Biar saya coba panggilkan. Silakan, Mbak, duduk aja.
Ya, siapa? Saya, Tuan. Masuk. Maaf, Tuan, ada tamu. Siapa tamunya? Mbak Indah, Tuan. Oh ya, bilang sama dia tunggu sebentar ya. Baik, Tuan. Silahkan duduk. Makasih. Sebentar lagi juga Tuan datang. Tunggu sebentar ya, Mbak. Indah. Selamat malam, Om. Selamat malam. Kenapa kamu basa-basa begini? Tadi saya... Tina. Ya, Tuan. Ambil anu cepat. Silahkan duduk, silahkan. Gak usah, Om. Saya di sini aja. Saya basah. Kamu minum teh panas ya, supaya badan kamu hangat. Terima kasih. Ini tuh anaknya. Oh, kasih sama Indah. Ini mbak anaknya. Tina. Saya, Tuan. Kamu istirahat dulu. Nanti kalau ada tamu, biar saya buka pintu ya. Pasti ada hal yang penting sampai kamu bahas-bahas tentang kemari. Sebetulnya saya mau ketemu Bobby, Om. Loh, tadi kan Om sudah bilang di telepon bahwa Bobby sedang keluar kota. Tapi, tadi pembantu... Kamu tunggu di sini. Sekalian keringin barang kamu supaya jangan masuk angin ya. Bentar. Loh. Ada apa sih, Pi? Nggak ada apa-apa. Papi mau buat kejutan buat saya. Begitulah kira-kira. Ada cewek di dalam. Terus terang, iya. Sekarang kamu pergi dulu. Ya? Kasih Papi kesempatan untuk bicara mata-mata sama dia. Oke? Oke, kalau gitu saya doain semoga Papi berhasil. Terima kasih. Nanti cepat ke rumah Mia. Begitu Papi selesai, Papi telepon, oke? Oke, Pak. Pasti kamu ada alasan istimewa sampai kamu berjuang datang kemari mencari Bobby. Silakan duduk. Tapi Om, saya basah, Om. Enggak apa-apa, pakai anduk aja. Ayo duduk. Bobby memang pintar merajut cewek. Dan dia punya kebiasaan gonta-ganti pacar. Tapi sekarang dia betul-betul jatuh cinta dan akan segera menikah. Syukurlah kalau Bobby udah cerita semuanya sama Om. Iya, Bobby udah cerita semuanya. Tadinya Om mengira bahwa Bobby akan menikah dengan kamu. Tapi ternyata dia mencari gadis lain. Om pasti bercanda. Ini bukan bercanda. Tidak. Om sudah bilang sama Bobby supaya memberitahukan rencana perkawinan ini. Apa Bobby nggak bilang sama kamu? Padahal minggu depan dia harus menikah. Om lihat sendiri, mereka bergandengan tangan dengan mesra ketika di mall. Julianya cantik sekali dan sangat cocok dengan si Romeo. Dan mereka merupakan pasangan yang ideal. Dan kelihatannya itu si Juliet itu berasal dari keluarga kaya. Jadi yang saya dengar tidak salah, lu Bobby sudah menemukan anak orang kaya. Itulah.
Om sangat kecewa dan kasihan sama kamu. Lebih baik kamu lupakan saja Bob itu. Lupakan? Apa Bobby belum cerita sama Om tentang kehamilan saya? Hamil? Bobby gak pernah cerita sama Om? Karena kehamilan saya diusir tante saya. Itu sebabnya saya datang ke sini, Om. Maaf, Om tidak bisa membantu. Anak Om telah menghamili saya dan sekarang Om bilang Om tidak bisa membantu. Apa karena dia telah menemukan anak orang kaya, Om membiarkan dia mencampakkan anak orang miskin? Saya dari tadi bersikap ramah sama kamu. Lalu sekarang kamu mencoba menekan saya? Saya tidak menekan, Om. Lalu apa? Kamu mencoba memaksa saya untuk percaya bahwa kamu hamil oleh Bobby, begitu? Ada sejuta kemungkinan ini jebakan yang sudah kamu persiapkan. Karena kamu tahu bahwa Bobby adalah keturunan orang kaya. Begitu kan? Bilang semua ini sudah direncanakan. Saya tidak menyangka Om tega menuduh saya berbohong. Masa lalu saya sudah pahit, Om. Dan sekarang masa depan saya hancur. Jangan didramatisir. Berapa harga jasa tukang ketik seperti kamu? 10 juta? 20 juta? Saya sudah mengharapkan uang, Om. Saya minta Bobby bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Kehamilan kamu ada tanggung jawab kamu. Tapi sebagai manusia, saya cuma bisa bersimpati. Hanya itu. Waktu pembantu bilang bahwa kamu datang tanpa peduli hujan, saya sudah bisa mencium bahwa apa yang kamu bawa. Ini. Saya sudah siapkan 25 juta. Dan ini udah lebih dari cukup untuk menggugurkan kandungan kamu. Ambil. Begitu teganya Om membunuh cucu sendiri. Mengharapkan cucu, Tuhan tidak akan pernah mengabulkan.